Ya. 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 Makan dah. Makan dah. Hah? Ya. Udah makan belum? Hmm? Oh, ini apa nih? Limau kah? Iya. Mana Amin? Ada jumpa di kebun benyet. Berapa lama ada tanam? Bawa tanam? 3 hari. Alihkan aja. Bukan tanam, alihkan. Ini nenah ini apa cita deh? Hidup juga? Hidup, nyawai. Ah. Oh. Coba Mia. Ini ada belalai gajah. Belalai gajah. Ini apa benak nih? Labu kah? Iya, labu kuning. Dah berhenti. Kau ni gemuk. Boleh kunyah. Dah belalai gajah. Serai. Dah serai pun dah gemuk dah. Boleh lah kan nak masak. Dah banyak kali makan dah. Lepas kau makan rumah. Belalai gajah ni boleh dibuat apa ni? Ubat darah tinggi daun ni ni. Buat ulam pun boleh ni, kunyah-kunyah. Macam ni pun boleh. Daun ni ni jemu, buat teh pun boleh. Lepas tu buat jus pun boleh. Daun ni basuh, blender dengan apple, sedap. Dia ni bagus untuk menurunkan apa ni? Kadar gula dalam darah dengan darah tinggi. Mengurangkan tekanan darah tinggi. Bagus ni. Macam aku biasa kunyah aja. Pernah juga dekat kedai Cina atau kedai jus Cina, dia blender dengan apple, sedap. Macam minuman herba. Ni belalai gajah. Ya. Boleh lah kalau nak. Nah, kalau nak kenal daun belalai gajah ni lah rupa. Kunyit. Biasa pakai daun ni untuk masak apa-apa, melompak ubi ke. Cili padi. Dari nak. Padi deh. Benih itik. Ada itik itu. Benih itik langsung ke banyak. Betik. Itu ada apa? Periak. Periak capak-capak biji hidup bisai. Oh ni. Keladi apa benda pun boleh makan ke tidak? Keladi ni. Batang dia kalau ada dia punya tu apa isi itu boleh makan juga. Sayur teh. Sayur. Ni tanam daripada batang. Beli sayur, batang tu tanam balik. Ni apa? Kunyit kan? Ni lah. Itu halia. Halia silap. Halia apalah. Halia dengan kunyit punya benang. Ni halia, daun halia macam ni. Kunyit tu yang aku tunjuk teh tu. Binang. Tengok lagi apa yang ada. Masak, masak tanamnya betul, cincai aja. Avocado. Avocado. Lidah budaya. Buka avocado lah. Lidah buaya. Apa orang panggil masa gerih? Lidah buaya aloe vera. Aloe vera, silap. Avocado, goni, aloe vera apa nang?
Mabuk dah. Okey, ni. Labu kuning. Pucuk dia boleh makan kah? Pucuk ni kah ataupun labu yang air tu? Labu air tu apa? Merebak dah. Labu kuning. Belum menjadi. Bila mana buah dia pun. Bunga lagi. Belum menjadi buah lagi. Cili padi. Semak lah. Itu lah. Saya kira sebanyak. Tanaman yang ada. Eh, rumah aku. Sekeliling rumah. Ni, nah, ni pun sedap juga ni. Bunga betik, pucuk betik yang sedap. Ah, itu dah amin dah pucuk betik ni. Tengok ha. Ah, dah amin dah tengok bunga ni. Ni. Tunggulah dalam beberapa minggu ke bulan ke. Ada dah tu nanti. Itulah sekeliling rumah. Sayur yang ada. Sentiasa ada. Pucuk ubi. Pucuk ubi tu ada. Pucuk ubi adalah. Pucuk ubi. Belakang-belakang tu pun ada pucuk ubi lagi sana. Belajar-belajar tanam durian ni. Yang pandai, belasah aja. Benih durian yang hidup buang-buang campak-campak biji. Ini ada buah betik. Nunggu masa dia masak nanti. Tanam. Ini pun boleh buat sayur ni. Sedap juga buat sayur. Tinggal pucuk habis dah. Kena amin. Buat ulap. Ini pun ada betik lagi. Tu pun ada betik. Mangga. Ini cempedak. Eh, cempedak pula. Nangka. Ah, ni nangka. Dah merasak dah. Inilah yang ada belakang-belakang rumah. Itu pun sama tu. Cubi. Cepedak. Itu aja lah. Jalan-jalan dekat sekitar rumah. Belakang rumah. Kalau hamp sayur pernah tu. Cubi ada. Cubi betik ada. Saya kampung memang best. Aku memang suka saya kampung. Jumpa lagi.